Ini punya Eliana Store. Yang dikirim adalah ini, kalau papa di atasnya sih. Nah, ini sambungan. Oke. Mesinnya. Aduh. Oke, kita lihat. Wow. Konon penyakitnya adalah anu tidak bisa connect USB. Bentar ya, saya tak ambil USB-nya dulu di dalam. Oke ya, kita tes dulu. Oke, kabelnya dipasang dulu ya. Colokin dulu. Kita hidupkan. Konon penyakitnya adalah tidak connect USB. Semoga nggak ada virus. Ini mau mesinnya juga putarannya berat ini. Sama-sama berat. Berarti ini penyakitnya di sini. Kalau berat semua. Oke. Saya akan colok sebentar ya. Oke. Gak mau ya. Tuh ya, sebenarnya gak mau. Ini kok penyakit begini bisa jadi motherboardnya kok. Tidak mau ya. Dari 2, 1, 2, 3. Tidak mau ya. Satu lagi. Kalau 4-4 yang tidak mau ya berarti betul. Oke. Tidak mau karena USB. Sama putranya itu berat ini. Kemungkinan besar di sini lagi ngawet benang. Ya nanti kasih tahu dulu orangnya. Ini mesinnya ya sudah diganti soketnya, tetap tidak mau. Ya. Jadi mau tak mau harus diganti papan utamanya nih. Ya alias mainboardnya. Ini soket sudah aku ganti, sudah ganti baru ini, tapi tetap tidak mau. Jadi silakan mau diganti langsung apa mau nunggu dulu gitu. Jadi ada mau dilanjut atau tidak dulu gitu. Mesinnya kotor sekali tuh. Putarannya jadi berat tuh. Kayak di sini kalau dilihat sih bekas benang melilit di sini. Cuman ini kalau belum ada pastian, ya emang kita taruh dulu gitu. Enggak apa-apa. Belum diapa-apain gitu. Mesin ini bukan hanya mau diganti mainboard, ini putranya kencang sekali, dinamo udah copot, nggak bisa diputerin. Tuh, kayak ngangkat ini tuh. Jadi gancet, entah gancet sini atau gancet sini, tapi istilahnya gancet ini sama sekali nggak bisa diputer. Kencang banget, ini harus dibongkar total dulu ya. Jadi memang sebenarnya kenapa belum saya kerjakan begitu, saya mau ganti. Ada pasien lain yang minta ganti ini dulu, jadi itu gue kasih dia dulu dah. Gitu ceritanya. Jadi dia tak dahulukan. Ini tak belakangin, mau datang duluan. Jadi. Karena apa? Ini, karena ini gak bisa diputer nih. Kalau kita putar mundur nih, kelihatan. Nah itu, sampai dia tertekan berarti gak bisa. Nanti, kalau dipaksa malah nanti ada yang patah. Jadi
Ini akan dibersihkan dulu ya, karena ini memang kotornya. Ya ampun, ini bersihkan, ini udah saya siapkan angin 25 kilo ya. Semoga aja cukup. Memang kan gantiin, tapi ternyata bukan itunya. Kita bersihkan dulu, nanti baru di eksekusi lagi ya. Kalau nggak dibersihkan, saya sebenarnya risih kalau ngasihin begini. Nah, malum, ini montir-montir eksekutif. Nah, kalau mau servis, sini ya. Ya, nomor kebedain tuh biar kelihatan jelas. Oh, di situ. Nah, ini udah bersih ya. Nah, nanti tinggal di tetap masih gancet ini begini. Saya sudah coba yang mana gancet, kalau udah gancet begini kan bongkar total semua mah. Ini udah bersih, nanti nggak saya tunggu kering dulu, ini sebagian masih ada basah-basah. Sarapan dulu. Oke, ini sudah selesai. Macet di sini, macet di sana juga. Aduh, tangkuku sampai genset pecah ini ya, berdarah tuh. Ya, kelihatan ini pecah tuh. Gara-gara ngetok, malah yang diketok jarinya ya. Sedap betul, muncul darahnya tadi. Oke ya, ini kita nyalakan saja. Oh, putih semua. Walah, namanya juga manusia ya. Ini belum tak colok ini mana nih. Masih begini ya. Sebentar aku colok dulu. Oke, kita ulang ya. Kita nyalain nih. Nah, kok gak ada logonya, putih semua. Galak yang selama. Ini frame besar, kita coba frame kecil dulu ya. Kemarin kendala adalah macet total ya, macet total sama. Tidak bisa input USB gini tuh. Ini ganti serumpar, saya udah coba ganti soket dan ternyata tidak bisa sudah. Oh, kencang ini. Flash disk, ada sebagian flash disk yang merusak soket loh. Ada siapa kayak merek Toshiba yang abal-abal itulah gitu. Coba kita pakai ini ya. Nah, kita pakai ini dulu aja yang sederhana. Oke, nanti saya akan tes lagi setelah anu ditutupnya ini. Posisikan, pastikan tidak terlepas ya. Isinya biasanya dikit nih kalau ini cuman 11 ya. Oke, langsung ke pinggirkan saja lah, gak usah situ aja lah. Nah, oke, normal. Ini belum tak minyakin ya, habis dibersihin maksudnya belum tak minyakin. Oke, kita cek kecepatannya ya. Udah ini yang HI nya mana, lubrikasinya ada nggak? Kita jalanin dulu. Tutup gitu ya. Nah, kita ini jangan sekali-kali ngasih pakai oli ya. Oli enggak boleh. Kenapa? Kalau oli itu dia begitu garing langsung jadi kayak rem. Nah, nanti bunyinya udah enggak gojol-gojol lagi. Langsung jadi kayak rem. Oke. Panjang minyak. Jadi benar-benar dibongkar total semuanya. Ya, tetap sampai pecah.
3000 tetap sampai pecah. Kalau nemu yang macet itu aku dan capek banget loh. Aku lagi tidak bohong, kemarin mobilku ditabok bagian atapnya barusan dari situ. Tepung begitu. Ini karena malam Jumat Kliwon juga sih. Tapi memang daerah sini memang masih ada. Yang putih-putih terbang juga ada. Kura-kura ini. Demen kalau ngeliat begitu. Yang demen. Oke, kalau jalannya nanti dilihat setelah ini aja ya. Mendekati selesai aja lagi. Ini akan saya sambil lihat-lihat dulu yang apakah saya setelannya udah oke dengan angka sekian-sekian gitu. Ini kayak sekian ya, angka sekian. Ini diminyakin jadi tuh barusan minyaknya beda warnanya. Oh ya, untuk dinamo jangan sekali-kali basahin dinamo dengan minyak ataupun pelicin, apapun tidak boleh ya. Dipastikan langsung mati total. Nanti dilanjut setelah mendekati selesai. Kebablasan waktu baru selesai. Ditinggal ngetek di sana. Nah, oke, ini tinggal besok ngetes lagi setelah ditutup. Untuk hasil oke, sudah tidak ada kendala. Itu hitam-hitam, memang skocinya hitam sama kena minyak. Saya tutup cover baru tes lagi. Oh, kok mau di jalan yang mati dong. Oke. Frame besar aja. Filenya cuma 11 ya. Semalam baru masukin satu. Ini. Baru 1/11. Oke, masukin ini aja. Warna tebel. Lupa di atas bodinya. Langsung lancar sih.
lancar, nggak putus sama sekali. Motor mesin sudah macet gelap, macetnya atas bawah sih, ring bawah sama di atas kaisan pelatuknya bancet cet. Rambut nggak pernah sisirin apa mak? Nah, ini udah disisir. Ditriska dong biar halus. Malam sampai jam berapa itu? Apa? Apa? Ngomong yang jelas kenapa? Iya, kenapa? Kok kagak kedengeran? Gak kena ngaran biyunge. Ku rindu gayamu ketika bercanda.
Oke, selesai ya. Ini enggak ada putus sama sekali. Nih, baru ada tanda putus malah. Nah, bagian belakang dicapnya rapi. Rapi. Nah, saya kirim.